Apakah boleh kita mengambil barang si mati yang baru meninggal dunia? Jawabnya, tengok siapakah kita. Kalau kita waris boleh. Ambil benda, ambil simpan. Ambil balik kat kita, haram. Ramai berlaku gitu. Bila ayah mati, masing-masing anak ambil kesempatan. Cari duit bawah tikar, cari emas apa semua, dapat bulan kocek. Awak balik rumah. Sebelum nak bagi para ek ni, awak lari dulu. Hukum haram belaka itu. Mencuri harta sama waris. Kena kumpulkan harta, kena para ek. Mana-mana yang waris lepaskan hak dia, tak mau, boleh kita ambil. Banyak curi pinggan. Anak si mati curi pinggan. Anak si mati curi gelang. Gelang tu pakai masa dia hidup lagi. Pinjam dengan mak buat raya tahun lepas. Tak pulang balik lagi. Pasal mak sakit. Mak mati buat senyap gelang. Dia pakai api neraka. Nampak? Jangan main. Dosa dengan Allah mudah Tuhan ampun. Kalau harta orang, Tuhan tidak ampun. Selagi kita tak pulang dan minta halal. Masa kita segar ni seronok lah. Boleh ambil dua rantai mak. Orang lain tak buat senyap. Rata dah rata tu. Rata ni mak bagi dah. Masa dia sihat dulu. Dia kata ambil kat hang lah aku bagi. Padahal tak bagi pun kita yang pinjam nak buat raya. Faham? Dosa. Tak salah kalau hak orang tak salah nak kebulung. Faham? Jangan kata orang. Payah Tuhan nak ampun. Ramai tipu. Buku bank letak nama dia. Dia tengok mak tu sakit teruk dah. Dia tengok mak ni ada bank. Dalam bank ada ASB. RM70,000, dia pun kecek mak. Mak ni, dah lah cik nak habang dah kat mak. Habang apa? Dah ni lah buku bank mak ni. Mak nak ambil duit, nak draw. Nak beli ubat gitu ni, susah. Mak sakit, nak usung gitu ni pergi bank, sakit mak. Jadi, lagu mana? Letak nama cik lah. Nama kedua. Senang, mak nak ambil 100, kita pergi ambil 100. Faham? Dia ambil orang bank mari rumah. Ada saksi seorang. Cok, mak dia cok. Nama kedua. 3 hari mak dia mampu, dia dapat kat dia. Tidak! Banyak berlaku dalam masyarakat. RM40,000, RM50,000 dapat kat dia. Undang-undang akhirat, wajib faraid. Undang-undang dunia, dapat nama kedua. Nampak? Banyak berlaku. Orang macam ni, hak jenis tipu duit dengan ni, tipu pusaka, tipu harta orang. Kalau pergi haji, tidak mabrur. Namanya haji mabrur namanya. Tapi molek-molek ada pergi Mekah. Siap boleh lontor syaitan lagi dalam jamrah. Di Malaysia, tipu tanah, tipu pusaka, tipu faraid, rasuah dan sebagainya. Pergi dinu, baling syaitan. Baling sama sendiri. Dia tu syaitan dah, sama sendiri pergi baling.